pemberlakuan stay at home atau di rumah saja untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah kemudian memberlakukan era new normal. New normal ini diberlakukan atas dasar kesadaran bahwa stay at home tidak menyelesaikan persoalan. Justru masyarakat kemudian banyak yang mengalami kejenuhan hingga stres, bahkan sampai pada tidak berjalannya roda perekonomian. Pemberlakuan era new normal ini tentu saja bukan berarti kita hidup seperti di saat tidak ada corona. Artinya hidup secara sebebas-bebasnya. Tentu saja new normal ini tetap dalam koridor protokol kesehatan dalam rangka agar penyebaran COVID tetap dapat dilakukan. Tetapi kondisi new normal ini ternyata di lapangan banyak disalahkaprahkan oleh masyarakat itu sendiri. Sekarang hampir di seluruh tempat keramaian, masyarakat dengan santainya berkumpul bahkan tidak menggunakan masker. Lalu seperti apa pandangan aparat penegak hukum yang juga bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan warga melihat apa yang menjadi kesalahkaprahan masyarakat terhadap makna new normal tersebut. Saudara, saksikan itu. Kami ucapkan terima kasih dulu komandan bersedia menemuin kami pagi-pagi ini untuk wawancara, karena memang ini penting untuk kebaikan kita semua. Tapi jujur, saya dari sekian banyak pejabat daerah, ruangan yang saya masuk ini, ruangan komandan ini saya paling bahagia. Kenapa bahagia? Bahagianya pertama protek apa untuk kesadaran kesehatannya tinggi. Aroma terapi yang itu mengusir virus pun semerbak dan menenangkan kita. Di tempat-tempat pejabat daerah lain saya tidak menemukan begitu. Ini apa adanya. Artinya saya tepat untuk mengangkat materi yang saya mau wawancara ini dengan komandan. Karena kita menilai bahwa berarti komandan ini kesadarannya akan pentingnya kesehatan dan bahaya COVID ini. Kaitannya dengan itu, kita ngelihat sekarang ini dengan diperlakukannya era new normal, kami ngelihat di Brawi ini khususnya, kok jadinya salah kaprah masyarakat. Seolah-olah new normal itu ya kembali normal, seperti apa adanya, aktivitas apa tanpa batasan gitu. Bahkan di tepian orang nongkrong bebas saja tuh. Nah. Komandan sendiri ngelihatnya dari sisi kepolisian, karena memang seluruh elemen bangsa ini termasuk kepolisian diminta untuk bau-membau dengan menurut kemarin sendiri ngeliatnya gimana? Ya, baik, terima kasih ya, selamat pagi semuanya. Jadi begini, yang pertama kenapa tadi kita protek ya, di tempat kita sendiri ya, baik ruang pribadi maupun kantor ya. Jadi begini, kita sudah tahu semua bahwa COVID ini ya, ini penyakit yang membahayakan ya, virus ini, dan sampai sekarang sudah diumumkan baik media internasional, nasional, bahkan Pak Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa virus ini belum ada obatnya ya, belum ada vaksinnya. Tapi kalau obat sudah ada untuk menyembuhkan ya, tapi vaksinnya belum ada. Artinya, bahkan disampaikan virus
kita ini akan hidup bersama-sama berdampingan dengan virus COVID. Seperti sakit penyakit flu biasa, kita akan bersama-sama. Kalau flu biasa ini ada masalah, sembuh sendiri. Iya. Tapi kalau COVID ini harus diobatin. Nah, jadi kita dengan adanya demikian, kita harus memprotek diri kita sendiri dulu. Disiplin diri sendiri. Iya. Karena kalau kita nggak disiplin diri sendiri, bagaimana kita terhadap orang lain? Oke. Okay. Kemudian keluarga kita, ya, karena kita di setiap hari ketemu adalah sama keluarga, kemudian sama rekan kerja kita sendiri, ya, itu harus yang betul-betul di protect, ya. Kemudian kalau tadi dikaitkan dengan tugas kita yang tadi di mana tempat umum masyarakat yang sudah mulai menganggap bahwa hidup kembali normal. Ya, itu ya mungkin ya dari masyarakat itu masih kurang mengetahui sosialisasinya, ya, atau memang kedisiplinnya kurang. Ya, kita sudah setiap hari, ya, petugas kita dalam tergabung dalam Satgas COVID, ya. Ada polisi, ada TNI, ada Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, ya. Semua yang tergabung dalam Satgas COVID itu setiap hari itu patroli, bahkan menghimbau pada masyarakat semua, termasuk para pedagang, ya, untuk mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa? Ya. Ya tadi, yang pertama social distancing atau jaga jarak, ya. Kemudian wajib menggunakan masker, ya. Kurangi kegiatan-kegiatan keluar yang tidak perlu, ya. Kemudian sering cuci tangan menggunakan sabun tentunya, atau memakai hand sanitizer. Itu harus sering, ya. Karena kita nggak tahu setiap hari habis itu megang apa, megang masker kita sendiri. Betul. Yang kita belum tahu, ya. Begitu kita sudah megang ini, segera cuci tangan. Karena tangan ini nanti baru-baru di kepala, lalu ini akan masuk. Kita akan ini percuma. Nah, tadi kalau di tepian, di tempat umum, tempat olahraga, di bandara dan sebagainya yang sudah rame, ya memang new normal ini sebenarnya bukan kita hidup normal, ya. Tapi sudah disampaikan kita akan berdampingan dengan COVID, virus COVID, berarti kita new normal itu kehidupan baru. Kita hidup baru, ya, anggap aja kita ini hidup sudah bukan di dunia yang kemarin, gitu. Dunia sekarang, dunia kemarin tanpa COVID, tapi dunia sekarang adalah dengan COVID. Berdampingan dengan COVID. Berdampingan dengan COVID. Nah, kalau berdampingan dengan COVID, COVID mengancam kita, kita harus mencegah. Karena tadi vaksinnya pula belum ada, vaksinnya apa? Disiplin kita sendiri, ya. Mungkin kalau kita karena normalnya apa? Normalnya adalah normal kegiatan semua. Kita hidup di dunia baru, kehidupan baru, tapi kegiatan-kegiatan lain harus normal. Maksudnya tetap berjalan. Ya, kita ada proses belajar mengajar. Okay. Ya, kalau ada proses belajar mengajar, hendaknya guru, siswa itu sudah tidak mengurangi pertemuan. Kalau pertemuan berarti jumlahnya sedikit, ya kan? Waktunya juga jarak tetap dijaga, ya, dijaga protokol kesehatan tetap dilakukan, waktunya juga tidak terlalu lama. Yeah. Ya, selain itu, ya, itu menggunakan media daring. Ya, seperti itu sampai virus ini nggak ada harus begitu. Sampai dikatakan virus ini sudah hilang atau sudah ada vaksinnya. Ya, itu baru bisa normal kembali. Betul. Tapi kalau selama belum ada, kita harus demikian. Ya, pakai daring. Pertemuan mungkin yang praktek yang nggak harus datang, ya itu lakukan praktek. Tapi ya tadi standarnya. Artinya kan sederhananya, new normal ini adalah fase kedua. Fase pertama kan stay home. Kita dilarang keluar sama sekali, tapi dalam rumah. Betul. Nah, tapi kemudian pemerintah menyadari dengan stay home juga tidak menyelesaikan masalah, masyarakat tambah stres segala macam, kan. Akhirnya
dimasukkanlah pada fase kedua new normal dengan hidup seolah normal tapi dengan batasan-batasan gitu. Tetap protokol kesehatan dijaga. Ya. Tapi ini kayaknya masyarakat kita salah lagi. Ya, jadi kalau kemarin itu stay at home, ya sekarang itu masih ada stay at home, tapi maksudnya normal itu stay at home itu ya tadi yang kegiatan-kegiatan tidak harus bertemu pakai daring, ya kan? Mungkin masih bisa ada pekerjaan yang harus bisa dikerjakan di rumah. Di rumah, ya di rumah. Tapi kalau yang seperti sopir, seperti ya penjual pasar, dia harus ke lapangan, pedagang kaki lima dia harus ke lapangan, ya ke lapangan. Tapi tadi standar kesehatan harus dilakukan. Ya. Kemudian dalam kegiatannya ini kan karena kemarin stay at home itu dilakukan, ya perekonomian nggak jalan, ya peribadatan nggak jalan, masyarakat merasa terkengkang di rumah terus, ya kan? Sekarang boleh olahraga, silakan olahraga seperlunya, hindari megang-megang barang-barang yang perlu, apalagi tempat umum. Kalau kita ya mau lari, lari, habis itu pulang, gitu ya. Mau olahraga sepeda, sepeda, habis itu pulang, gitu kan. Mau ke mana, makan di tepian, silakan makan, menjaga jarak, selesai pulang. Tapi lebih bagus bungkus bawa ke rumah, itu akan lebih menghindari. Sekarang gini lah, dengan kejadian fakta di lapangan masyarakat tampaknya salah kaprah itu, langkah apa yang harus dilakukan? Ya kita Polri ya, ya mungkin Polri dengan TNI dan sebagainya Satgas COVID ini, mungkin masyarakat atau pedagang atau pelaku usaha itu membenci kita, ya karena kita tidak bosan-bosannya tetap mengingatkan, bahkan menegur. Tapi itu ya silahkan, tapi itu intinya dalam diri hati kita itu bukan untuk kita pribadi, tapi untuk siapa? Untuk mereka semua. Ya harapannya, ayo masyarakat semua itu kita sudah mulai harus disiplin pada diri sendiri, yang namanya protokol kesehatan udah itu harus sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur sudah tahu, oh kita kalau mau kemana kita harus bangun tidur langsung cuci tangan, ya kan. Mau kemana ke belakang, kerja dapur dan sebagainya, barang-barang yang belanja harus dicuci, ya seperti itu. Jadi itu harus terpati pada diri kita sehari-hari. Keluar kalau nggak perlu nggak usah keluar, tapi kalau nggak pernah olahraga harus olahraga, ya itu dianjurkan, ya. Kemudian di samping itu juga vitamin itu harus tetap, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan, cuci tangan, masker, jangan lepas dari masker, ya. Kecuali makan, ya. Makan juga tentunya makan yang bersih, jangan makan makan yang orang yang jualannya nggak pakai masker jangan dibeli, ya. Penjual yang nggak pakai masker jangan dibeli. Itu kita nggak tahu kalau dia positif. Kita sambil nyanyi-nyanyi atau ngobrol, kemudian tripletnya berjalan di situ sudah itu alamat itu. Kena juga kita. Ya begitu. Oke baik. Ya. Terima kasih Nen. Ya. Kasih. Semoga ini COVID adalah tugas kita sama-sama semua seluruh lapisan untuk bagaimana kita bisa memberantasnya. Minimal mencegah. Sekali lagi kami apresiasi dengan apa yang Kapolres Komandan lakukan, setidaknya ini contoh yang baik. Ruangan komandan, disiplin komandan itu luar biasa. Kami salut apresiasi itu. Sekali lagi semoga kita semua bisa aman. Beraunews.com, media online selalu membangun.